Oke, okay, maaf Bapak Ibu, ini nampaknya mic saya lupa saya hidupkan. Ya, ulang lagi ini nampaknya Bapak Ibu, maaf ya. <laughs> Udah keluar kah? Uh, saya coba ya. Maaf Bapak Ibu, uh, suaranya tidak keluar. Saya baru baca chatnya karena asik uh, uh, mengerjakan tadi, akhirnya saya lupa kalau suaranya tidak keluar. Tidak, tidak. Sudah ya? Sudah, mudah-mudahan Bapak Ibu suaranya sudah terdengar kembali. Jadi, maaf kembali ini karena saya lupa tadi uh, mengaktifkan mic-nya, dan kita di LPT juga ini orangnya sangat kurang sekali, jadi uh, tidak ada yang mengontrol. Maaf, kita akan lanjutkan, Bapak Ibu, mudah-mudahan uh, dari langkah-langkah tadi uh, bisa mengikuti. Kalau tidak, kita akan ulangi saja. Saya akan ulangi, Bapak Ibu. Uh, mulai dari awal tadi di kelas kita saya akan coba buka lagi ya sini, mudah-mudahan uh, tidak putus-putus lagi suaranya oke okay. oke, okay, slide saya sudah muncul, uh, apa namanya uh, share saya sudah muncul Bapak Ibu, saya akan munculkan share saya oke iya ya, yeah, mudah-mudahan ini sudah muncul share-nya Oke, okay. yang saya lakukan tadi adalah Bapak Ibu kalau yang bagi mengikuti uh, saya tadi menam saya menambahkan sebuah activity. Saya delete dulu ini. Saya delete. ya saya ulangi lagi. Saya akan tambahkan sebuah activity. Sebuah activity. Tambahkan sebuah tadi bahan ya. Saya tambahkan sebuah bahan kuliah berupa page add page ya. Ini misalnya tadi namanya adalah latihan. Kemudian ini juga latihan. Oke, kemudian pada bagian konten saya bisa ambil dari uh, lorem saja untuk uh, kontennya. Bentar, saya ambil lorem dulu. Oke, saya copy saja ini untuk di konten saya. Ini ya. Oke, kita anggap ini adalah konten nanti yang akan kita wajibkan mahasiswa untuk membaca ya. Mahasiswa wajib membaca konten ini. Maka nanti kita bisa hapus saja ini. Maaf. Kalau sudah nanti kita akan atur di bagian uh, Activity Completion. Di sini ada pilihan Activity Completion. Di sini ada pilihan apakah siswa dapat menandai komplit tidaknya tugas uh, membaca materi ini secara manual. Ya. Kalau kita pilih pilihan yang pertama ini, artinya siswa dapat menandai uh, Menandai sendiri, ya. Menandai sendiri bahwa dia sudah membaca bahan yang kedua ini yang akan kita gunakan. Siswa wajib membuka dokumennya, baru dianggap uh, sudah komplit uh, tugasnya atau sudah komplit uh, aktivitinya. Nah, kita tandai di sini: uh, student uh, ada conditionnya, ya, ada syaratnya. Syaratnya apa ini, ya? Student must view this activity, ya. Sekarang kita save saja and return. Save and return. Sekarang kita lihat pada bagian ini Bapak Ibu ada pilihannya ya. Saya coba lihat di mahasiswa. Di pilihan mahasiswa saya switch role. Saya kembali ke student. Kemudian kalau dilihat di sini ya, ada sedikit perbedaan ya. Ada yang garisnya putus-putus, ada yang garisnya full seperti ini. Kalau yang full, ya, ini adalah pilihan yang pertama tadi. Student can manually uh, mark the activity, ya. Jadi, student bisa mark ini. Ya. Kalau pilihan kedua, ini student tidak bisa manual seperti ini, ya. Mereka harus membuka tugasnya dulu, ya, atau nya dulu dibuka seperti ini sudah dibaca baru ditandai dengan complete seperti ini ya jadi ini salah satu strategi kita mewajibkan siswa untuk membaca materi ini cara pertama untuk membatasi akses oke okay? saya akan kembali lagi ke yang kedua ke strategi kedua A normal role turn editing on Kemudian, di bagian topik ini, saya akan uh, sembunyikan. Jadi, ini mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, ya. Kita bisa menyembunyikan item di sini, ya. Menyembunyikan item di bahan ini tidak terlihat oleh siswa, walaupun dia ada di sistem kita, tapi dia tidak terlihat oleh siswa. Kita coba kembali ke bagian ini, row student. Oke, okay, sekarang kelihatan, ya, topik ini, topik 2, 3, 4, 5 ini sekarang tidak uh, bisa diakses oleh siswa, ya. Jadi ini cara manual kita untuk menyembunyikan uh, materi. Oke, okay, saya kembali ke role normalnya. Oke, okay, kemudian saya hilangkan uh, turn, uh, turn on-nya, saya aktifkan kembali. Kemudian saya hilangkan ini. Oke okay, saya hilangkan. Kemudian kita masuk ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga ini adalah dengan pembatasan akses atau akses restriction ya. Ini juga pengaturan yang sedikit advance Bapak Ibu karena biasanya digunakan tidak hanya untuk membatasi bahan kuliah tapi juga bisa untuk membatasi akses mahasiswa kepada bahan-bahan atau aktivitas tertentu ya. Saya contohkan di sini, kita tambahkan sebuah assignment. Assignment ya, saya tambahkan sebuah assignment. Kemudian saya add assignment-nya. Kemudian saya tambahkan uh, latihan, seperti itu. Ini juga uh, latihan 3. Kemudian di sini, kita bisa tentukan tanggalnya seperti biasa, format pengirimannya. Kemudian ada pilihan um, grade, ya. Grade ini kita bisa pengaturan nilai, kemudian yang tadi sama restriction access, sama juga. Nah, ini akan kita gunakan pada bagian ini. Jadi, kalau tadi kita berbicara masalah activity completion, sekarang kita berbicara mengenai uh, ini, apa namanya uh, restriction access? Oke, okay, Bapak Ibu akan lihat sini uh, agak berbeda memang kalau activity completion itu untuk setiap aktivitas itu berbeda. Ya. Misalnya quiz itu berbeda dengan forum, ya juga berbeda dengan assignment. Kalau kita lihat tadi page, ya kalau kita buka page tadi itu hanya pilihannya ada require ini, kemudian ada pilihan uh, expected complete-nya. Ya. Kalau di tugas, ya selain ada Uh, siswa wajib melihat juga ada uh, pilihan nilai di sini. Apakah tugas ini wajib ada nilainya atau tidak? Ya. Sekarang kita bisa tentukan. Student must receive a grade to complete this activity. Ya. Artinya, mereka harus mengerjakan tugas. Kalau belum mengerjakan tugas, dianggap tidak komplit. Ya. Saya akan tandai di sini uh, pilihannya. Kita ganti dulu ya, ini made activity ya, conditionnya. Kemudian kita lihat di sini ya, klik pada bagian ini. Kemudian ini juga boleh kita tandai, student must submit to this activity to complete ya. Mereka harus mengirimkan tugas. Kalau tidak mengirimkan tugas, maka tidak bisa dianggap complete. Ya. Boleh uh, pilih salah satu atau kedua-duanya boleh. Ya. Sekarang kita coba uh, save and return to course. Kita lihat di sini untuk bagian kedua, latihan ini ya. Sekarang pilihannya uh, kita uh, sama dengan yang tadi ya. Kalau kita kembali ke bagian mahasiswa, student ya, maka sekarang dia tidak bisa me mengklik aktifnya. Begitu juga ketika mengerjakan latihan, kalau mereka tidak submit, maka... Uh, walaupun mereka melihat tugasnya, tapi tidak submit, maka juga tidak ditandai sebagai komplit. Ya, kita coba. Sekarang saya coba ya, saya coba kasih uh, jawaban saja sedikit. Itu, kemudian save. Oke, okay, kita tunggu sebentar. Oke, okay. sekarang saya coba lihat di bagian depan. Kembali. <tuh> Oke, okay. oh ini karena siswanya saya masuk tidak sebagai siswa nih Bapak Ibu, karena saya masuk sebagai admin. Jadi kalau dia masuk sebagai siswa maka akan ditandai sebagai complete. Oke, okay. oh ini ya, mau satu lagi, karena kita tadi buat dua kondisi ya. Kondisi pertama itu mengumpulkan tugas, kondisi kedua itu dinilai. Jadi selama belum dinilai, maka tugasnya belum komplit. Nah, jadi pengaturannya bisa kompleks seperti itu, Bapak Ibu. Saya kembali ke normal row, ya. Kalau kembali kita ke send editing onnya, ya kita lihat lagi di bagian ini settingnya, setting, add setting, kemudian kita bisa lihat di sini, ya, pada bagian ini tadi kita pada bagian uh, activity completion, di activity completion kita bisa lihat di sini tadi ada kita dua ada dua kondisi maka kedua dua kondisinya harus di uh, dikomplitkan. Yang baru kita lakukan tadi hanya submit tugas, jadi siswa hanya submit tapi belum dinilai maka dianggap dia belum komplit, uh, uh, makanya kita boleh pilih salah satu boleh komplit atau kedua-duanya ya boleh bapak ibu pilih kedua-duanya jika ingin nih mahasiswa itu dinilai tugasnya atau hanya mengumpulkan saja sudah dianggap komplit Nah kita bisa tandai di bagian ini maka kita dianggap sebagai tugas yang komplit itu baik saya rasa ini cukup jelas ya saya akan uh, tinggalkan ini kita masuk ke uh, restriction atau prerequisite yang berikutnya oke okay. Kita cancel saja, cancel oke. Okay. Jadi, sudah ada tiga cara kita gunakan untuk uh, uh, activity. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, setiap jenis activity itu akan berbeda uh, activity completion-nya. Tadi, kita menggunakan page ya, yang muncul hanya melihat saja ketika kita menambahkan uh, latihan berupa assignment. Maka, ada pilihan di sana. Wajib untuk e, ada nilainya. Ya. Sekarang, kita coba yang lain, Bapak Ibu. Misalnya, forum. Nah, di forum ini juga ada. Ya. Kalau kita tambahkan sebuah forum seperti ini, nah, forum diskusi seperti itu ya. Oke, kemudian ya, forum diskusi. Kemudian kita lihat pada bagian activity completion-nya. Nah, ini berbeda lagi nanti tampilannya, Bapak Ibu. Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul kepada saya, bagaimana kita bisa menilai mahasiswa itu aktif di forum, ya? Selama ini kan kita harus melihat satu-satu, harus uh, memperhatikan mahasiswa itu ya, melihat responnya dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengaturnya, Bapak Ibu. Kita bisa mengatur dan mewajibkan mahasiswa untuk Uh, me menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan di dalam diskusi forum, ya seperti ini, ya pastikan kalau di forum tadi, ini forum, kemudian kita ya biasa beri pengaturan-pengaturan forumnya boleh, kemudian pastikan kita pilih di sini, so activity uh, ini ya complete when condition are met, ya, jadi kalau syarat memenuhi maka dianggap complete misalnya ya Apakah student wajib melihat Oke okay, wajib melihat ya kemudian syarat lainnya apa ya karena ini uh, kita setnya tidak ada nilai ya. kalau Bapak Ibu mau kasih nilai di sini uh, baru dia nanti akan aktif tapi karena kita setnya tidak pakai nilai kita uh, anggap tidak tidak aktif juga tidak apa, -apa ya kemudian ini posnya ya berapa mereka diwajibkan untuk memberikan postingan di forum minimal satu misalnya minimal siswa harus menambahkan atau menjawab pertanyaan itu satu kali hanya satu saja atau wajib lima kalau lima dijawab baru dianggap konflik ya gitu kemudian apakah ini ini apakah kita wajibkan mahasiswa untuk menambah topik baru atau tidak ya ini juga apakah wajib me, me, Menjawab post atau tidak ya, di boleh bapak ibu tentukan saja, berkreasi dengan format-format ini. Oke, okay. saya coba save and return to course. Sekarang kita bisa lihat di bagian depan ya, ini kita coba di bagian mahasiswa lagi, switch role to student ya. Jadi, ini tidak. Belum belum ditandai ini, ya, karena pertama ini belum dikerjakan tugasnya. Forumnya siswa belum uh, apa namanya mengerjakan forum atau belum menambahkan aktivitas di forumnya. Oke, okay. kita akan uh, kembali lagi. Switch to my normal role kemudian uh, kita turn editing on kembali, ya, yeah, turn editing on kembali. Nanti Bapak Ibu, melisa melihat activity completion ini di bagian nilai ini ya ketika kita ambil report kita bisa lihat activity completion kita bisa tahu ya mahasiswa mana yang sudah mengerjakan ini kan kelihatan ini kebetulan belum ada mahasiswanya tapi kalau ada mahasiswanya kan kelihatan ini mahasiswa A sudah mengerjakan ini belum mengerjakan ini ini kan kelihatan ini untuk rekap Nanti Bapak Ibu bisa uh, kirim formatnya ke CSV, sehingga kita tahu bahwa siswa mana yang aktif berdiskusi, siswa mana yang aktif merespon, dan sebagainya. Oke, okay. kita akan uh, kembali lagi ke bagian depan, bagian kelas kita. Saya lihat jam dulu, apa? oh masih jam, ya? masih jam setengah dua belas, masih ada waktu kita. Oke, okay. jadi... Uh, fungsi dari activity completion ini sebenarnya adalah untuk kontrol kelas bapak ibu. Kita bisa membuat semacam standarisasi. Ya. Kita bisa uh, baik itu untuk penilai uh, khususnya untuk asesmen ya, baik itu untuk asesmen yang sifatnya uh, khususnya untuk asesmen yang sifatnya formatif ya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya uh, menjawab tugas saja, tapi juga berdiskusi mungkin ya atau Uh, ya banyak sekali activity yang bisa kita tambahkan ya. Seperti yang saya katakan tadi uh, berbeda aktivitinya maka akan berbeda pula muncul tampilan dari uh, activity completion completionnya. Kalau sekarang kita lihat quiz kira-kira seperti apa ya. Ini saya coba quiz satu ya. Ini quiz lagi. Oke okay. seperti biasa. Ini nilai ya. Silahkan diatur nilai layoutnya ya. Kemudian di Activity Completion kita lihat di sini, oke, okay. nah, di sini ada lagi nih, ya. Kalau kita ambil uh, conditionnya apa saja, ya. Siswa wajib melihat, ya. Kemudian siswa harus uh, mendapatkan nilai, ya. Harus mereka mendapatkan nilai. Kemudian require passing grade atau tidak, ya. Kalau require berarti kita tandai uh, require passing grade-nya, oke. Okay. Kita coba lihat di bagian ini tadi, ya. Sudah, ya. Jadi nanti siswa bisa, uh, apa namanya, bapak ibu bisa membatasi bahwa kalau seandainya mereka tidak sampai skornya pada skor tertentu, maka nanti, uh, siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan atau tidak dianggap komplit dari tugas ini. Ya, saya coba kita kembali pengaturannya lagi. Kita lihat tadi, ya, pada bagian... Grade tadi, silakan ditentukan ya. E, pengaturan nilainya di bagian ini, ya, ini Bapak Ibu bisa tentukan tadi apakah harus melihat, apakah e, harus menerima nilai, atau ada passing grade tertentu, ya. Ini ya, kita bisa tentukan. Oke, okay, sekarang kita coba lihat di bagian ini tadi, bisa tentukan ya nilai mana yang menjadi parameternya nanti. Ya. Oke, okay. kemudian kita save dulu, save. Oke, okay. jadi uh, seperti yang saya katakan, uh, Bapak-Ibu silakan eksplorasi uh, berbagai kegiatan di sini karena berbeda materinya, berbeda pula uh, activity completion-nya. Ya. Jadi ini silakan dicoba-coba. Kemudian, tapi yang pada dasarnya activity completion itu gunanya adalah untuk mengontrol Siswa atau mengontrol aktivitas siswa sehingga kita tahu bahwa apakah siswa itu menyelesaikan atau menuntaskan sebuah activity di kelasnya atau tidak. Oke, okay, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Pertanyaan nanti silahkan dikumpulkan saja nanti kita diskusikan. Uh, satu lagi yang akan kita bicarakan di sini adalah masalah restriction access. Ya, restriction access. Uh, agak sedikit mirip dengan activity completion sebenarnya. Tapi pada dasarnya e, berbeda, karena fungsinya juga berbeda. Sekarang kita coba tambahkan sebuah activity. Saya tambahkan sebuah, e, mungkin sebuah kuis, ya, add. Kuisnya, e, ini misalnya kuis A, ini juga ini biasa. Tadi kita sudah berbicara mengenai activity completion. Sekarang kita berbicara mengenai restriction access. Restriction access ini, uh, sebagian besar yang saya lihat, bapak ibu, penggunaannya di UNAN, kita khususnya agak mungkin agak kurang tepat karena tidak di, uh, digunakan sesuai pada tempatnya. Ya. Ini sebagian besar dosen kita sering menggunakan restriction ini untuk mengelompokkan mahasiswa di kelas paralel. Ya, misalnya, ada kelas paralel ABC, kemudian eh, di kelas itu hanya dibuat satu kelas saja, kelas bahasa Inggris. Misalnya, tapi nanti mahasiswa dikelompokkan menjadi restriction di sini. Nah, ini sebenarnya agak kurang tepat karena pada dasarnya restriction ini digunakan untuk mengelompokkan atau membatasi akses mahasiswa di dalam satu kelas. Ya. Di mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lebih cermat dalam menggunakan restriction ini. Oke, okay, kita coba bahas ini dari restriction. Uh, silakan bapak ibu yang mengikuti klik uh, restriction access. Bagi yang belum ada restriction access, ini kemungkinan di sistemnya belum diaktifkan. Nah, nanti kalau seandainya mau diaktifkan, nanti akan kita aktifkan kemungkinan karena bawaan defaultnya ini tidak muncul restriction access ini. Ya. Oke, okay, kita coba sekarang uh, aksesnya tidak terbatas, artinya boleh diakses oleh Siswa tanpa ada batasan. Sekarang kita coba, add restriction akan muncul beberapa pilihan di sini: ada activity completion, date, grade, user profile, and restriction set. Kita lihat dari yang paling atas dulu. Ini yang mungkin sering kita gunakan: activity completion, artinya siswa wajib menyelesaikan atau menuntaskan sebuah activity sebelumnya. Nah ini gunanya tadi kita menambahkan Activity completion Bapak Ibu Oke saya coba klik activity completion Di sini ya Jadi di sini akan diminta pilihannya Kira-kira ya Activity mana yang diwajibkan complete oleh Siswa baru siswa bisa mengerjakan tugas ini Contohnya saya akan ambil yang belum complete tadi ini ya Latihan 3 Jadi sebelum mereka bisa mengakses Uh, quiz A, maka mereka wajib mengerjakan latihan 3 dan harus komplit. Ya, yeah. must be complete. Ini ya, ini ada pilihannya. Ya, kita ambil ini saja yang paling umum. Kita coba saja save and return to course. Sekarang kalau kita lihat di halaman depan di tugasnya, ya ini kan kelihatan ya. Kuis ini belum bisa dikerjakan oleh mahasiswanya. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan latihan tiga. Kita lihat di sini. Kalau kita kembali ke bagian siswa, saya coba ke uh, switch role student untuk melihat di tampilan siswa. Ini, nah ini kan belum ada, belum dikerjakan ini. Makanya, ini belum bisa diakses selama activity tiga belum komplit. Maka dia tidak bisa mengerjakan kuis A. Ya. Kita coba lagi ya, kita coba uh, return to my normal roles. Kita sekarang ambil uh, syaratnya dia harus uh, mengerjakan latihan atau membaca ini ya, bisa saja ya. Kita coba saja. Uh, turn editing on. Kemudian kita pilih add activity, kita edit saja, edit setting. Oke. Okay. Kita kembali ke bagian restrict access. Sekarang kita ganti. Ya. Sekarang uh, dia harus uh, complete di menu latihan. Artinya, dia harus membaca bahan pada uh, kegiatan ini. Saya coba save and return to course lagi. Kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa. Saya akan kembali ke siswa, tampilan siswa, switch to student roles. Sekarang kita lihat. Nah, ini bisa diakses Kenapa dia bisa diakses karena latihan ini sudah komplit ya, jadi dia dianggap sudah komplit dan bisa mengerjakan uh, quiz a Oke okay, Bapak Ibu saya rasa ini cukup jelas ya Bapak Ibu gunanya antara activity completion dan restriction access kalau dikombinasikan Bapak Ibu ini menjadi uh, sangat powerful sekali Bapak Ibu jadi kita bisa memastikan mahasiswa aktif di kelas, kita bisa bisa memastikan mahasiswa itu membaca membaca bahan kuliah, ya. kita bisa memastikan mahasiswa itu mungkin memberi respon dalam diskusi ya, dari uh, menggunakan pertama tadi activity completion, yang kedua kita menggunakan restriction access atau access restriction. Oke, okay. kita kembali ke normal role, kita kembali ke turn editing on. Kita ambil opsi yang lain dari uh, ini tadi, ya. Dari kalau tadi kan pakai dari latihan saja, kita coba ganti lagi edit setting. Ya, kita kembali ke uh, restrict access. Oke, okay. tadi kita ambil latihan, sekarang kita bisa hapus. Ya, kalau seandainya oke, okay, saya nggak mungkin nggak mau yang ini. Saya tambahkan yang lain saja. Nah, ya. Saya bisa tambahkan. Restriction yang lain, at restriction tadi kita berbicara tentang activity completion, dan ini adalah kombinasi yang sangat apik, uh, ya, sangat baik untuk uh, mengontrol kelas. Yang kedua ada dengan day, ini tentu bapak ibu sudah cukup jelas, jadi uh, mahasiswa baru bisa mengerjakan, uh, atau uh, tugas itu akan muncul. Setelah tanggal tertentu, ini gampang, saya rasa tidak terlalu sulit ya, hampir sama dengan kalau kita menggunakan timing, hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Oke, okay. oke okay, saya lewatkan saja yang kedua, yang ketiga lagi ya, berdasarkan grade uh, ini, ini uh, bisa kita batasi mahasiswa tidak bisa mengakses kuis ini kalau dia belum mencapai nilai tertentu pada tugas sebelumnya. Oke, okay. misalnya kita pilih di sini. Yang mana kita mau menjadi parameternya? Ya, misalnya kita mau parameternya di latihan 3. Kemudian nilai minimalnya berapa sih? Oke, okay. mereka harus nilai minimalnya itu harus lebih besar dari 60 misalnya, ya. Kalau kurang dari 60, maka mereka tidak bisa mengerjakan tugas ini, ya. Artinya mereka harus mendapatkan nilai di atas 60 untuk ya, untuk tugas latihan 3. Ya. Kalau sudah, kita save and return to course. Kita lihat lagi tampilannya kira-kira seperti apa. Ya ini ya. Ini katanya tanyakan tadi ya. Uh, you achieve required score. Ada nilai tertentu di latihan 3. Nah, jadi dia harus selesaikan dulu latihan 3, ada nilainya, dan tidak hanya ada nilainya, tapi juga ada nilai minimum. Kalau tidak sampai nilai minimum, ya coba lagi, coba lagi, coba lagi. Makanya Bapak-Ibu, untuk penilaian, ya kita kembali kepada konsep penilaian, ada penilaian itu yang sifatnya mungkin untuk menguji, ada penilaian untuk memper, memperkaya, to enhance, ya. Ada yang to evaluate untuk mengevaluasi, ya. Ada to inform, jadi mungkin kalau tugasnya hanya untuk memperkaya mahasiswa, ya seperti biasa kita bisa uh, memberikan tugasnya itu lebih dari quiz misalnya lebih dari satu kali mencoba ya, ya mungkin attemptnya beberapa kali. Oke okay. kita kembali ke bagian depan ya jadi cukup jelas ya bapak ibu kita bisa membatasi akses dengan skor tertentu. Ini juga sangat uh, powerful sekali kalau kita bisa menerapkannya. Kita bayangkan kemarin saya sempat memberi pelati pelatihan di THP nah, bagaimana kita bisa menjamin mahasiswa, mahasiswa itu sudah mencapai kompetensi tertentu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa manfaatkan ini ya. Kita berikan uh, semacam tugas mungkin atau kuis 100 soal, kemudian kita beri batas minimum. Jadi selama mereka belum dapat nilai minimum 80 mereka tidak bisa mengakses materi-materi yang lain. Nah, okay. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai uh, parameter untuk uh, mengukur kompetensi uh, uh, dari siswa kita. Oke, okay. saya coba edit lagi nih, edit setting. Oke, okay. kemudian kita kembali ke restriction access. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, saya tutup saja ini, hapus. Ya. Review saja, ini tadi untuk Komplit atau tidaknya sebuah tugas ini, tanggal ini untuk nilai tertentu di eh, apa namanya di topik tertentu. Ada lagi berdasarkan user profile ini, kita bisa tambahkan eh, apa namanya parameter tertentu di profile user, dan kita bisa memberikan tugas ini untuk user tertentu saja. Contohnya, contoh ini. Oh, kemarin juga ada bertanya bahwa mahasiswa itu kadang-kadang kan levelnya itu berbeda-beda ketika masuk. Misalnya ada yang levelnya bagus ya kalau saya di sastra Inggris misalnya di bahasa Inggris itu ada yang levelnya mungkin intermediate, ada yang Advance ya, ada yang baru mungkin beginner. Nah, ini kan ketika sebelum kelas biasanya kita berikan semacam uh, pre-test ya, pretest atau ya tes untuk uh, placement test lah kira-kira. Siswa ini masuk ke level yang mana ya? Nah, nanti kita bisa tambahkan sebuah parameter di sini. Misalnya, parameternya uh, adalah uh, level student level nah, di sini, student level. Kemudian, nanti kita bisa equals to, nah, kita bisa tambahkan misalnya beginner. Berarti hanya untuk beginner saja. Kalau dia advance, maka dia tidak bisa mengakses uh, bahan ini ya. ini. Oke, okay. saya rasa ini cukup jelas juga bapak ibu. Walaupun nanti tidak banyak kita gunakan, tapi ya ini tapi lagi adanya. Kalau seandainya bapak ibu ingin memastikan bahwa setiap siswa itu uh, bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, artinya mereka bisa uh, uh, apa namanya sesuai dengan pace-nya kecepatan mereka belajar, maka bisa kita kelompokkan di sini. Saya tutup lagi ini. Kita lihat pilihan berikutnya. Ya, ada Uh, ini uh, restriction set ini kalau seandainya lebih dari uh, satu uh, satu apa ya satu restriction kita gunakan ya bisa digabungkan beberapa ya oke okay. misalnya ini satu ya saya tambahkan ini must complete uh, kemudian saya tambahkan lagi add restriction ini ini juga uh, mas complete seperti ini ya. Dan sebagainya. Seberapa banyak kita bisa tambahkan restrictionnya? Kalau saya coba save and uh, display maka di sini semakin kompleks, semakin banyak di sini syarat-syaratnya ya. Ya, tidak akan ini kan not available unless ya tidak bisa diakses kecuali Activity, dan latihan komplit atau forum diskusi komplit. Ini bisa sebanyak mungkin kita tambahkan. Misalnya ini digunakan untuk apa Bapak Ibu? Misalnya saya mau membuat bagian di sebelum pertemuan terakhir itu ada tugas akhir misalnya. Atau kita anggap sebagai ujian uh, akhir semester ya, uasnya. Ya. Tapi syaratnya ada. Ya. Sebelum Anda bisa mengerjakan uas nih, Anda harus mengerjakan tugas-tugas yang lain dulu. Nah, ini bisa kita buat di sini Bapak Ibu. Oke, okay, cukup jelas. Uh, kalau tidak jelas, kita berarti minggu depan kita ulangi lagi. Kira-kira seperti itu. Uh, mudah-mudahan cukup jelas dan mudah-mudahan banyak pertanyaan untuk kita berdiskusi. Kalau seandainya belum bisa saya jawab, nanti kita akan diskusi mungkin bisa lebih tatap muka dan sebagainya. Oke, okay, Bapak-Ibu, saya rasa untuk penjelasan hari ini cukup. Ya, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke sisi sesi diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Lihat di sini, belum ada pertanyaan. Yang pertanyaan di sini baru dari uh, Pak Agustian. Katanya, suara tidak terdengar ya. Tadi di awal-awal, memang suaranya tidak uh, terdengar. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang uh, mau bertanya. Belum ada, oke okay, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, berarti Bapak-Ibu sudah cukup jelas mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Semoga topik ini bisa menjadi sebuah uh, strategi baru bagi Bapak-Ibu dalam uh, mengatur kelasnya nanti. Jadi tidak hanya berkenaan dengan menambahkan materi saja atau menambahkan tugas saja, tapi kita juga bisa memberikan beberapa pengaturan-pengaturan lanjutan sehingga kelas atau kelas online yang kita rencanakan bisa mencapai luaran atau uh, capaian dari topik yang kita rencanakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Uh, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, karena masih belum ada pertanyaan. Saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.